Kalau bawang putih juga berapa? 3 kilo stabil ya. Cabai enggak? Oh, cabainya besar ini ya. Cabai merah keriting tuh. Kisaran 50. Terkait kunjungan kerjanya untuk meninjau pasar ampah hari ini, terlebih untuk melihat aktivitas perekonomian di ampah ini, bisa Anda dijelaskan, Pak? Ya, pertama kalau dilihat dari masyarakat dan pasar yang ada di ampah ini adalah sebagai contoh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan seluruh daerah. Ada pembeli dan ada penjual, dan tentunya ada pembeli dan penjual itu akan mengakibatkan satu pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Itu secara umum. Secara khusus mungkin kami melihat langsung harga bahan pokok kebutuhan masyarakat di Kabupaten Barito Timur dan sekitarnya, apakah terjadi lonjakan-lonjakan. Tadi kami tanya terkait dengan bawang putih, bawang merah masih normal, beras juga masih normal, tetapi tadi ada daging ayam yang naik 5.000 dari 30 ke 35.000 atau 25. Oh, dari 25.000 ke 30.000. Dan kenaikan pada cabe keriting dan cabe rawit. Dan dipertanyakan tadi akibat daripada kemarau sehingga persediaannya kurang. Itu kita bisa maklumi. Yang kita harus catat adalah bagaimana distribusi bahan pokok tersebut lancar dari sumbernya ke pasar ini, supaya harga bahan pokok yang ada di pasar ini tetap normal. Karena kebutuhan masyarakat utama itu kami dipantau setiap hari Senin terkait dengan rapat inflasi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri yang langsung dipimpin oleh Bapak Tito Karnavian. Oleh sebab itu, kami Kabupaten, pemerintah Kabupaten Barito Timur siaga dalam hal ketahanan pangan untuk masyarakat Kabupaten Barito Timur, dan sekaligus melihat daripada pasar yang tentunya fasilitas pasar harus ditunjang oleh fasilitas umum, ketersediaan air, toilet, tempat parkir, tempat sampah. Itu yang utama yang harus dicatat, nanti akan saya cek satu persatu dari dinas terkait
dan tentunya itu menjadi penanggung jawab dari Dinas Perdagangan atau UPTD yang ada di Pasar Beringin ini. Dan selanjutnya menghimbau kepada masyarakat yang ada di pasar terkait dengan kebersihan, sanitasi air bersih, air kotornya, dan listrik. Jangan sampai terjadi kebakaran. Listrik adalah satu hal yang sering mengakibatkan kebakaran, diakibatkan dengan kabel-kabel yang tidak ber SNI, berstandar nasional Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Yang membantu mendukung kelancaran pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo ini. Dan kami berharap para pedagang di sini juga memperhatikan masyarakat, jangan menjual di luar harga. Harga eceran tertinggi, kesempatan boleh, untung boleh, tetapi keuntungan itu tidak sesuatu yang dikejar selama-lamanya. Di harga tetap dijaga, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat tetap dijaga. Oleh sebab itu, pentingnya saya di sini masyarakat makmur, masyarakat dapat berkonsumsi sehari-hari. Ada beras, ada lauk, dan lain sebagainya. Supaya masyarakat kita sejahtera. Tidak lain yang kami datang ke sini sebagai pimpinan daerah dengan yang terbaik tentunya selama masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini. Dan kami juga nanti tidak terlama-lama di sini, nanti mohon maaf apabila tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aset yang bagus ini, bangunannya masih kuat, kebutuhan desain itu masih tidak bisa dimanfaatkan kembali. Gracias.